make us strong. So any situation, we never give up. I think that game give us a lot, right? Then in Asian Cup, when we play against Korea also, we fight against your country. So we want to bring win back to Malaysia. So that, I think, will be key point for us. Pujian dari pelatih Malaysia, Timnas Indonesia akan jadi Raja ASEAN. Pelatih Malaysia Kim Pan-gun menilai bahwa Timnas Indonesia akan segera menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Penilaian Kim Pan-gun tersebut tak terlepas dari keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ini. Tim asuhan Shin Tae-yong melaju ke putaran ketiga setelah mengunci posisi kedua grup F. Timnas Indonesia tercatat mengumpulkan 10 poin dari 6 laga. Posisi puncak grup ini ditempati oleh Irak dengan raihan sempurna 18 poin. Wakil ASEAN lain yakni Filipina dan Vietnam harus angkat koper karena finish di peringkat ketiga dan keempat. Meski memprediksi Timnas Indonesia akan menjadi yang terbaik di ASEAN, Kim Pan-gun menegaskan bahwa Malaysia siap memberikan perlawanan. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tapi kami harus menantang, kata Kim Pan-gun dilansir dari media Malaysia. Sementara itu, Timnas Malaysia juga tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya saja, Harimau Malaya gagal melaju ke putaran ketiga. Timnas Malaysia harus puas finish di peringkat ketiga grup D. Dari 6 laga, Malaysia juga mencatatkan 10 poin. Poin tersebut terpaut satu angka dari Kyrgyzstan yang menempati posisi kedua. Sedangkan, posisi puncak grup D diamankan oleh Oman dengan torehan 13 poin. Di sisi lain, Kim Pan-gun mengaku tak malu untuk mengikuti cara Shin Tae-yong berburu pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat Timnas Malaysia. Usaha lain yang bisa saya tiru dari pelatih Indonesia adalah mencari pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi, kata Kim Pan-gun. Tetapi, buat saya yang paling utama adalah mengembangkan sistem yang tepat untuk melahirkan pemain lokal berkualitas, tambahnya. Menurut Kim Pan-gun, perbaikan tidak bisa dilakukan seperti Jepang dan Korea Selatan. Sehingga, Malaysia perlu memanfaatkan cara lain selain hanya mengandalkan sistem pembinaan yang sudah ada. Realitanya sepak bola di Malaysia saya dapat melihat situasi yang agak sulit, ujar Kim Pan-gun. Tetapi, saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Kami tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka memiliki sistem yang sangat bagus. Saya rasa, saya perlu memeriksa dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan bakat-bakat muda. Malaysia kini fokus beralih ke kualifikasi Piala Asia 2027. Kim Pan-gun pun menyatakan akan tetap membimbing Harimau Malaya bersaing meraih tiket Piala Asia 2027. Hal ini juga sekaligus mengkonfirmasi bila pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap memimpin Timnas Malaysia ke depannya. Saya ingin bertahan, saya tidak pernah meminta untuk meninggalkan tim, kata Kim Pan-gun. Kami akan terus berjuang. Meninggalkan tim bukanlah tanggung jawab yang bisa saya ambil, tambahnya. We never give up. I think that game give us a lot, right? Then in Asian.